Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wabah virus corona. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abbas. La darara wa la dirara. Janganlah mencelakakan diri dan jangan pula mencelakakan orang lain. Ini menunjukkan bahwa salah satu upaya kita, ikhtiar kita adalah physical distancing. Menghindari diri dan keluarga kita dari kerumunan orang banyak. Karena kenapa hadirin? Kita semuanya berpotensi untuk menularkan orang lain dan ditularkan. Kita harus melindungi hadirin dan rahmati Allah. Tidaklah kita melihat saat sekarang ini di mana saudara-saudara kita para pedagang kaki lima harus gulung tikar. Harus mereka tutup jualannya. Tidakkah kita sadari harus berapa banyak lagi saudara-saudara kita, para tim medis kita yang tumbang siang dan malam hanya untuk kita. Pergerakan kita ini dibatasi, masjid dibatasi, rumah sakit dalam pengawasan yang ketat, sekolah-sekolah diliburkan dalam masa yang panjang. Hadirin dari Allah, apakah kita tidak merindukan keadaan seperti biasanya? Kita mengantarkan anak cucu kita ke sekolah, kita ke kantor, kita ke tempat kerja. Apakah kita tidak merindukan saat-saat di mana kita berkumpul dengan sahabat kita, bercengkrama, bercanda bersama mereka? Apakah kita tidak merindukan saat-saat kita salat berjamaah di masjid? Apakah kita tidak merindukan saat-saat di mana kita mendengarkan nasihat-nasihat agama bersama sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita seiman? Maka hadirin rahmat oleh Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah ini berlalu, lalu kemudian Allah angkat penyakit ini. Kita sambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Dan insyaallah tentunya perbanyak ikhtiar kita untuk bisa terhindar dari yang namanya COVID-19 ini. Banyak berdoa dan ikhtiar kita sama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Sekian. Minallahil musta'an wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.